telah menerimanya sakramen krisma kita pada hari ini, maka jiwa kita makin dipacu untuk semakin mengucap syukur kepada Tuhan dan diharapkan kepada para krismawan dan krismawati untuk semakin berani menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat dan semakin terlibat dalam kegiatan tugas-tugas gereja, baik pelayanan maupun masyarakat persekutuan dan dalam pewartaan dan kesaksian. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Uskup Romo Paroki, Pengurus DPP dan BGKP, para pendamping dan semua panitia yang telah bersusah payah mendampingi kami selama ini. Terima kasih dan selamat pagi. Amin.